Wali kota yang hadir, saya enggak tahu Bapak Ibu kesini tadi, saya tadi bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, sehari sebelumnya juga melihat ibu kota Nusantara ini, kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di ibu kota Nusantara. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di istana negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian istana merdeka, saya juga kaget, ternyata istana negara dan istana merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata juga ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, J.W. van Baron van Inhoff. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial. Selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Ini dimulai baru tahun 2021-2022. Akan selesai kira-kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Ini masih sangat panjang. Jadi kalau Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tadi melihat, ini baru awal. Ini belum selesai, jangan keliru, ini belum selesai. Mungkin baru 20%. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan, yang ada Istana Presiden dan Wapres, kemudian Kemenko, Kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Tetapi di luar dari ini juga ada kawasan-kawasan yang telah banyak dibangun, baik berupa hotel, universitas, rumah sakit. Seingat saya hotel ada 5, kemarin tambah lagi berarti ada 6. Rumah sakit juga sudah 6 dalam proses dibangun. Kemudian training centernya PSSI juga sudah selesai. Dan ada beberapa dimulai, properti, perumahan, semuanya sudah dimulai. Dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini adalah contoh kota masa depan
yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan. Konsepnya Forest City, jadi kota hutan, bukan kota beton. Saya kira di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan dan mengkonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Ada di California kota yang khusus hanya untuk golf saja, kota golf. Ada 37 padang golf di sana. Hanya itu, enggak ada yang lain. Kemudian juga ada High Point di North Carolina. Dan juga itu hanya khusus untuk kota mebel saja. Mebel enggak ada kemanapun, enggak ada kecualiannya mebel. Ini kita sebenarnya punya kekuatan besar Jepara. Pak Bupati Jepara ada. Bisa dikonsep desain sejak awal, meskipun tidak selesai mungkin dalam satu periode bupati atau dua periode bupati, tetapi perencanaannya harus ada dan detail, yang matang di situ.